Halo, hai. Ya, ketemu lagi. Nah, nih hari ini saya punya menu yang alami tapi spesial. Ini dia. Saya punya menu. Ini ada tumis pare udang atau tumis udang pare. Cara buatnya gampang sekali. Udah bahan-bahannya dicari. Dan parenya di ini dijamin tidak pahit. Karena saya punya triknya. Trik cara buat pare nggak pahit ada di lo deh. Nih, ini parenya kalau sudah dipotong-potong, itu dikasih garam, remas-remas. Oke, sudah. Terus dicuci bilas. Sekali lagi, kasih garam lagi, bilas lagi. Oke, cukup dua kali. Dan ini hasilnya. Saya akan cobain rasanya. Udang. Lebih jelasnya, yuk, check it out. Aku cara masak tumis udang pare. Oke, check it out. Selamat datang di dapur saya kembali. Nah, kali ini ya tadi bahan-bahan setelah kita siapkan sudah dipotong dan sudah di pokoknya siapkan. Nah, sekarang kita akan memasaknya. Nah, ini sudah panas, kita akan panaskan. Tuangkan minyak dulu ya. Oke. Oke, secukupnya. Sudah panas. Yang pertama saya akan tumis bawang putih. Nah. Oke, bawang putihnya masuk dulu sambil diaduk-aduk. Oke, sampai mengeluarkan harum aroma yang spesial. Ingat ya, apinya jangan gede-gede ya teman-teman. Oke,
sudah tercium aroma harumnya. Terus itu saya akan masukkan bawang merahnya. Oke, bawang merahnya saya masukkan. Oke, diaduk-aduk kembali. Semakin harum sampai layu ya bawang merahnya. Setelah harumnya terasa, kita akan masukkan cabai merahnya. Oke, diaduk-aduk kembali. Aromanya semakin ciri khas bawang merah, cabai setelah disatukan itu aromanya semakin menggoda. Oke, setelah cukup matang ini, kita akan masukkan yang pertama. Kita akan masukkan pare. Ingat ya, parenya pare yang sudah tadi kita buat agar tidak terlalu pahit ya. Triknya agar tidak pahit ada di deskripsi nanti. Oke. Dan akan saya masukkan. Oke. Nah, kita tetap di aduk-aduk. Nanti sampai sedikit layu, sampai layu ya, sampai setengah matang dulu. Saya akan masukkan ini sekitar 1 sendok teh garam. Oke. Dan 1 sendok ini 2 sendok teh gula. Kita aduk. Nah, selanjutnya udangnya akan saya masukkan. Nah, udangnya ini saya masukkan ya teman. Nanti sampai udangnya berubah warna menjadi putihnya, kuning matang ya. Ini nanti boleh tambahin sedikit air ya teman-teman. Saya akan tambahkan sedikit air saja, sedikit. Setelah ini, nah kita siapkan. Nih, saya akan masukkan saus oriental, saus tiram. 1 bungkus.
Dan tak lupa saya akan tambahkan kecap. Kecap manis ya, secukupnya, seperlunya. Dan diaduk-aduk kembali. Oh ya teman-teman, biar ini matangnya ini apa parenya sebaiknya dimasak jangan terlalu lama, biar kesegarannya itu tetap terjaga. Oke teman-teman, ini sudah hampir jadi dan udangnya juga sudah matang. Nah teman-teman boleh ditambahin tambah rasa, boleh penyedap boleh tambahin, tapi ya aku ini nggak saya tambahin penyedap. Oke teman-teman, akhirnya jadi deh masakan aku, tumis pare udang. Tumis udang pare. Oke, kita akan angkat. Oke, matikan. Oke, jadi deh, sudah kita hidangkan. Nah, ini dia selesai juga tumis pare udang.